Ya, sekarang kita berada di pelabuhan untuk menuju Pulau Bunaken. Ya, kita menuju Bunaken, itu Kota Manado di sana, Kota Manado. Kita meninggalkan Kota Manado. Biasa saya motovlog, sekarang long boat vlog. Kita di Pulau Bunaken, kita sedang wisata, coba beningnya, ini sampah dari Manado ini, cuma bening sekali, beda dengan laut di Balikpapan, jadi dasar kelihatan, ini taman laut, kalau di Balikpapan pasif saja. Hanya saja sampah-sampah dari Manado, dari kota mana-mana kesinian semua ini. Jernih airnya. Ini kurang lebih dengan derawan, hanya kalau terumbu karangnya lebih banyak. Ya, saat ini kita menuju kembali ke Pulau Bunaken setelah melihat taman-taman laut. Mudah-mudahan kelihatannya karena panas sekali. Ya, kita akan melakukan long boat vlog atau perahu panjang vlog ya. Oke. Biasa kita menggunakan motor, biasa saya menggunakan motor untuk melakukan motor vlog, sekarang kita menggunakan long boat vlog. Cuaca cerah, tidak panas lagi. Hasil gambarnya sudah mulai kelihatan bagus. Hasil videonya. Ya, Bunaken. Pulau Bunaken. Manado. Mantap semua puing ini. Pulau Bunaken. Persiapan melakukan snorkeling di Bunaken. Jangan, kamu snorkeling bukan berenang di sini. Jangan jauh-jauh. Tengah sebelah naikkan kita. Itu video pak. Ada kan anunya.
meninggalkan. Ini kita masih 3 tempat lagi nanti. Pulang besok. Kita meninggalkan Pantai Bunaken. Kemana lagi Bang Joni kita? Ya, enggak apa-apa kalau mau terlambat. Saat ini kita sedang menunggu di ruang tunggu Bandara Manado, menunggu kepulangan, keberangkatan pesawat ke Kota Balikpapan. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita telah sampai di Bandara Udara Sepinggan Balikpapan. Jam 5.30, setengah 6 waktu Wita. Sekian laporan selama perjalanan saya dari Manado. Wassalamualaikum, Pemuda Asia 008.